Kang. Saya 5 bungkus ya, Bang. Jangan pakai sambel. Bayarnya pakai tangan. Iya, iya. Seduh jangan pakai ketok, Bang. Iya, sabar ya. Orang sabar kan disayang sama yang maha besar. Tah, ini pesanan yang dibungkusnya. Pasti nikmat dan semoga ada berkahnya ya. Makasih ya Kang Ujang. Iya, sama-sama. Saya sudah curiga, pasti ini ada apa-apanya. Kang Ujang ini tahu banget ya, anu lho. Anu, saya kan anu Kang belum bisa bayar utang tuh sama Kang Ujang lah. Terus anu saya malah mau minta tolong lagi nih Kang. Aduh, Kang. Aduh, lapar nih lo Kang. Please, please. Saya terima kasih karena ada Bang Jarwo, mangkok saya jadi bersih. Tapi masih kurang atuh buat nutupin hutang yang semakin menjulang. Jadi mohon maaf ya Bang Jarwo. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam Dit. Kang Ujang, Adit beli bakso 2 bungkus buat Bunda. Terus Bang Mamat nitip 2 bungkus juga. Soalnya Bang Mamat motornya mogok. Oh iya Dit, iya siap lah. Sekalian juga Pada Suki nitip 2 bungkus. Malah Pada Suki ngasih Adit lebih uangnya Kang Ujang. Adit mau beliin bakso juga deh buat buat Bang Jarwo aja Kang Ujang. Adit kan udah dibeliin sama Bunda. Oh gitu, siap. Ini benar Adit. Waduh, alhamdulillah. Akhirnya bisa makan bakso juga. Sun ya Adit, sun. Sama-sama Bang Jarwo. Tuh lo Kang Ujang. Apa? Aduh, sambelnya yang banyak Kang. Jangan pakai sawi. Seledri juga. Jangan pakai bawang goreng. Iya, iya Bang Jarwo. Paham. Datang. Hai. Ini pesanannya Paras. Bakso Kang Ujang. Terus pesananku dari warung Bapak Cang mana? Tenang deh ya. Solo, mainkan. Siap, Bos. Ini satu lagi. Sip, ada toh, beres toh. Lanjut ya Panas ya. Hei, terima kasih Jarwo. Sama-sama Panas. Horas Panas. Ici loro telu. Kang Ujang, saya bayar utang ya. Wah, iya Bang Jarwo, iya terima kasih. Nah, kalau ini buat kamu Sopo ya. Nih, terima. Terima kasih Bos. Nah, tapi mulai besok ya, kamu di warungnya Bapak Cang aja ya. Biarin aku sendiri yang nganter-nganter pesenannya ya. Oke? Nanti kamu capek loh. Hah? Jarwo, pesanan dari Bapak Cangnya mana? Astagfirullah, Dit, aku kan disuruh mama aku buat beli bakso Kang Ujang. Aduh, gimana nih Dit, mana jauh lagi. Kamu cegat aja Bang Jarwo, Denis. Hah? Bang Jarwo kan sekarang bisa pesan antar bakso Kang Ujang. Aku takut, Dit. Itu dia Bang Jarwo, Denis. Hah? Ayo, Denis.
dicegat. Iya, Dit. Wih, masya Allah. Pas dengan kalang istilah-istilah. Jarwo. Ah, Wo. Untung si Ujang masih mau terima lu orang punya kesalahan, nah. Tapi lu orang tetap punya utang cuci mangkok, nah. Sampai berapa mangkok, Ujang? Sampai 1 juta, Baba Cang. Ente juga masih beruntung, Baba Cang mau maafin ente. Iya, Bang. Untung Sopo punya inisiatif buat nganter pesenan orang-orang yang ente nggak anterin. Kalau enggak, bisa pada ngamuk tuh warga. Iya, Bang, iya. Ya udah, ane mau ke kelurahan dulu ya, Cang. Yang semangat ya nyuci mangkoknya, Wo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Wes. Sampai kapan ya, Wah? Nasib gini. Ayo berani jalan.